Pemirsa, Tim Museum Rekor Indonesia atau MURI menganugerahkan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Jambi atas rekor mengenakan busana batik etnik serentak oleh aparatur sipil negara terbanyak dalam rangka gerakan Cinta Batik Jambi memperingati Hari Batik Nasional 2022. Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hesni Darharis, dalam kesempatan itu mengimbau untuk sama-sama memviralkan agar dunia tahu bahwa batik Jambi luar biasa. Gerakan Cinta Batik Jambi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional tahun 2022 di tingkat Provinsi Jambi adalah upaya melestarikan kerajinan batik, khususnya batik Jambi di seluruh kabupaten kota, di mana sebagian besar dikerjakan oleh home industry atau industri rumah tangga oleh pelaku-pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini mengadakan beberapa rangkaian kegiatan yang digelar dari tanggal 29 September hingga 2 Oktober 2022, bertempat di seputaran kantor Gubernur Jambi, diantaranya parade batik Jambi oleh OPD di lingkup Pemprov Jambi, fashion show, pameran batik kuno Jambi, gelar produk UMKM, pasar murah, dan vaksinasi booster. Serta yang paling utama adalah pemecahan rekor MURI dan rekor dunia berbusana batik Jambi bagi ASN seprovinsi Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesni Darharis, Wakil Ketua Dekranasda Iin Kurniasi Sudirman, Asisten 1 Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Apani Saharudin, Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam sekaligus Ketua Koordinator Kegiatan Johansyah, beserta pejabat dan Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Pemecahan rekor MURI ini melibatkan seluruh ASN di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Customer Relation Manager MURI, Lutfi Syah Pradana, mencatat sebanyak 10.516 ASN dari Provinsi dan Kabupaten Kota ikut serta dalam parade batik Jambi yang dilaksanakan hari ini. Indonesia, MURI menilai berdasarkan dari data yang terkumpul dan juga dari kondisi di lapangan, di mana pada hari ini telah dilaksanakan parade di seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi dengan total 10.516 peserta ASN yang telah kami verifikasi. Itu Kabupaten Kota Provinsi lah ya? Yang seluruh daerah berarti? Seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jambi. Artinya yang tercatat itu 10.000 sekian? 10.516. Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hesni Darharis mengajak masyarakat terutama kepada ASN untuk meningkatkan rasa cintanya terhadap karya kerajinan batik, khususnya batik Jambi. Melalui penganugerahan rekor dunia MURI atas rekor mengenakan busana batik etnik serentak oleh aparatur sipil negara terbanyak ini, Hesni Dar mengharapkan gerakan ini dapat bermanfaat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan bersama-sama lebih memviralkan lagi tentang batik Jambi, agar seluruh dunia tahu bahwa batik Jambi itu luar biasa. Dan kami saya sebagai Ketua Dekranasda menggerakkan kegiatan ini, mengajak masyarakat terutama mengimbau kepada ASN untuk memberikan contoh bahwa kita harus lebih dahulu menunjukkan rasa cinta kepada kriya anak negeri khususnya di bidang batik dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional. Rian Chen, CTV melaporkan.